Nah ini, gabusnya ini nggak pakai kail. Pakai apa? Pakainya ini langsung umpan. Umpannya dikasihkan di senar. Kalau bahasa desa sini disundupi. Oh, sundup. Terus baru diikatkan di petitnya palsan itu. Oh iya, nah, oke. Nanti bisa lihat di lokasi. Oke kan, kali ini kita mau merangkai alatnya dulu. Jenenge palsan. Pakainya kalau orang sini bilang itu walesan. Kalau mancing kan Pak pakai joran yang bergerga, tapi kalau caranya kita ngarah itu gabus lokal, kita pakai joran seperti ini. Ya. Jadi kalau di desa ini bilang cacing kalong. Oh. Mengikat pada cacing yang nanti akan untuk umpan gabus lokal. Ini satu alat pakai bambu. Kalau yang satu juga ada alat lagi yang nggak pakai bambu, pakai sebuah sukupan apa ini kalau di sini bilang. Jadi ini celulang. Nah, celulang. Setelah itu kita di tengahnya kita di bahasa sini dikeroaki. Nah, ini mas, ini masukkan ke sini senarnya. Aduh, ini nggak pas. Itu, nah, setelah itu baru mulai. Ini pegang, tapi kadang-kadang ini menggelul. Terus kita mulai di rangkai ini. Nah, kalau pakai bambu itulah. Itu teman satu kan sukanya pakai bambu sehingga terlalu susah. Kalau saya nggak suka pakai bambu yang dilipat, jadi pakainya ini celulang. Teman-teman yang suka dengan gabus lokal, caranya ini nggak perlu pakai kail atau pancing, jadi pakainya cukup senar. Ini kita diikat di, waduh, ini merungkal ini. Setelah itu, nah ini kan udah jadi, terus ini dirangkai. Rangkai pertama gini, mas. Nah, gini kita mulai rangkai. Rangkaian yang pertama. Nah, ini rangkaian yang pertama. Jadi harus 3 kali. Atau 4 kali biar nggak lepas. Kan tarik-tarikan sama gabus lokal, yang penting sampai kuat. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kena gabus lokal sesuai dengan harapan dari rumah. Ya, ini mau bikin tempat nanti kenanya ikan gabus lokal. Nggak perlu bawa alat yang modern, dipakai debu pisang. Nah, ini loh cara bikinnya. Nah, jadi ini buat untuk ikatan. Nah, diikat di pinggang. Iya. Oh iya, mantap. Gini. Nah, di sini. Soalnya balik. Susah. Balik. Terus sebelah kiri. Nah, di sini. Biar enak nanti lagi cari lubang gabus lokal yang besar. Mudah-mudahan di sini ada. Itu tadi saya melihat. Nah, sudah pintar-pintar. Karena tadi sudah mengelinter-ngelinter, insya Allah nanti
akan makan makan umpan punya guys. Nah, tapi jangan lupa nanti strap strap brother. Oh, strap strap. Oh, saya juga pindah lokasi karena gondrong juga. Nah ini aduh Nah lepas nih. Ini yang saya tunggu-tunggu ini loh. Ini namanya ini guys, ini namanya namanya gabus lokal ini. Ini akan saya masukkan. Nah, iya. Nanti karo pancing, orang nanti karo pancing. Jadi teman-teman, ini segera subrek, di segera di subrek. Subscribe. Nah, segera di subscribe. Wah, ban gondrong dua kali strike. Ini gabus lokal, kalau orang sini bilangnya ikan apa, Bang? Kutuk. Oh, kutuk. Kutuk. Itu strike lagi kan, Bang? Ya, strike lagi. Nah, ini kena lagi. Enggak pakai kail. Enggak. Tapi sudah mengunci sendiri. Iya. Strike. Nah, ini teman-teman, ini segera subscribe. Bang gondrong strike lagi tuh. Strike. Gabus lokal. Strike lagi nih. Makanya guys, ini jangan lupa di subscriber. Nah, di subscribe itu loh, Pak. Subscribe itu. Kok kurang paham? Kalau Mas Gondrong mungkin baru sedikit. Ini sampai enggak mampu. Sabuknya enggak mampu. Galang strike lagi. Kena lagi nih guys. Aduh. Kena lagi guys. Nancep sepertinya kan. Sampai kakinya amblas ini. Gara-gara mana ini tempatnya? Mana kan? Ini ikannya guys. Strike lagi. Strike terus-terusan nih. Aduh, sampai jatuh. Oh. Ini ngangkat kenanya ikan saja. Sudah berat sekali. Guys, mantap. Kena terus. Dapat susunya. Gondrong dapat kepiting. Tapi kepiting enak, lezat, gurih. Itu per kilo berapa ya, Bang? 50 ribu kepiting kayak gitu tuh. Jangan salah. Proteinnya tinggi. Wah. Bang Sulam ini strike lagi. Kena lagi tuh. Hampir 1 kilo ini, Mas. 1 kilo apa? Terjeblos. Kalau di tempat kita seringnya di tempat kayak gini ya, sarik. Bang Sulam bawa ikannya itu keberatan. Sapi lelah sama Mas. Namanya capek kan sama Allah. Kita katakan cukup dulu mengambil piting. Wah, berat sekali guys. Akan saya
tubruk gang ini. Aduh, takut. Waduh. Nah, ini caranya ngambil. Nah, kita caranya ngambil biar nggak nyabit. Kita tekan. Nah, terus ini capingnya saya putus. Nah, ini juga saya putus. Nah, biar tenang. Ini juga saya cabut. Ini saya cabut. Biar. Nah, ini. Ini buat makanan yang paling lezat sekali ini. Namanya daging piting, guys. Nah, maka jangan lupa subscribe-nya itu. Subscribe-nya jangan lupa. Dulu ini, guys. Ini satu. 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 Oh, udah masuk. Udah tiga. Tiga. Empat. Empat, lima. Lima, enam. 6, 7, 7, 8, 8, 8, aduh, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, nah, habis. Habis, tinggal kepiting. Nah, wah, kepitingnya tadi kan dapat. Yang satu banyak sekali, tapi ini kok sudah pada lari nih, nggak mau kita goreng ya. Wah, ini pitingnya lezat sekali. Wah, pitingnya tiga nih loh. Oh, tiga. Iya. Ya, maka ini jangan lupa teman-teman subscribe-nya. Subscribe-nya nanti jangan lupa. Subscribe nih. Nah, nanti ikan ini mau saya goreng di rumah. Oh ya. Biar sama istri sama anak. Oke kan. Pada makan ikan gabus lokal. Wow. Oke, siap.